نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan dalam majlis yang insyaAllah senantiasa dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya, senantiasa diteduhi oleh sayap-sayap para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah perintahkan para malaikat untuk melindungi orang-orang yang berada di dalam majlis ilmu. Allah perintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga sekaligus menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang hadir dengan hatinya di dalam majlis-majlis ilmu. Nah, sehingga dengan demikian tentu kita merasa mendapatkan satu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena diperhatikan gitu. Kita diperhatikan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tidak ada kompensasi. Meski kompensasi ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang Allah berikan kepada kita, melainkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita tingkatkan setiap saat. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap waktu, karena Allah yang telah memberikan segala nikmat, bahkan nikmat-nikmat yang terkadang kita tidak sadar, padahal nikmat Allah itu sangat-sangat besar, sangat agung, yang Allah tidak berikan kepada semua orang. Tarlah seperti hadir dalam majlis seperti saat ini, tidak semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyaknya orang-orang yang memiliki waktu tapi mereka tidak diberi taufik oleh Allah untuk menghadiri majlis ilmu. Kemudian salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pagi hari yang insyaallah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita kembali dalam rangka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memenuhi tuntutan agama Allah yang mulia ini, yakni mengabulkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, talabul ilm fariidhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Nah, ini dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi ini kita melanjutkan bahasan tentang fikih munakahat, ya, fikih nikah.
yang bahasan kita sebenarnya sudah sampai pada bahasan hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri. Supaya sinkron, supaya korelasi antara bahasan berikutnya dengan bahasan sebelumnya, maka saya ingin sedikit mengulang apa yang pernah kita sampaikan sebelumnya. Nah, terutama sekali bagi ibu-ibu yang tidak hadir pada bahasan kita yang sebelumnya. Saya akan mengulang secara singkat saja untuk supaya korelasinya jelas gitu. Hubungan antara bahasan sebelum dan sudahnya jelas. Di dalam hidup rumah tangga, Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya telah menetapkan ada hak-hak yang harus ditunaikan oleh pasangan-pasangan kita, ya. Suami terhadap istri, istri terhadap suami. Hak bagi seorang istri adalah kewajiban bagi seorang suami. Hak bagi seorang suami adalah kewajiban bagi seorang istri. Maka kalau di dalam Islam berbicara masalah hak, itu secara otomatis membicarakan masalah kewajiban. Saya kira ini bedanya nanti dengan karya-karya, hasil karya fikir manusia. Katakanlah seperti saat ini, ini ambil satu contoh saja. Ada hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini disetting oleh orang-orang kafir itu untuk menjustifikasi keinginan-keinginan hawa nafsu seseorang tanpa mengindahkan hak orang lain atau tanpa mengindahkan kewajiban apa yang harus dia tunaikan. Satu sisi dia punya hak, tapi di sisi lain kalau kita lihat ini hak asasi manusia yang diusung oleh sebahagian masyarakat kita, ya, bahkan dianut oleh kalangan nasionalis gitu. Itu apa misalnya? Seperti Syiah. Orang-orang Syiah itu memiliki hak untuk berkeyakinan dan mengembangkan keyakinannya kepada orang yang dia inginkan gitu. Nah, ini dilindungi oleh hak asasi manusia. Sehingga saat ini hak asasi manusia berhadapan dengan umat Islam. Hak asasi manusia berhadapan dengan umat Islam. Kenapa? Karena di antara yang membela agama sesat yang mengatasnamakan Islam ini, itu adalah hak asasi manusia. Nah, jadi bagi mereka, oh ini keyakinan hak asasi orang. Terserah orang mau berkeyakinan apa, mau menganut agama apa, mau mengamalkan ajaran apa, terserah, ini hak asasi orang. Mereka lupa gitu, bahwa dibalik hak kita ada kewajiban yang harus kita tunaikan kepada orang lain. Dibalik hak kita ada hak orang lain. Hak orang lain itulah kewajiban bagi diri kita gitu. Nah, ini yang saya kira tidak disinggung, ya, bagian ini itu tidak, seakan-akan tidak disinggung dan diabaikan begitu saja gitu oleh hak asasi manusia. Nah, ibu-ibu bisa lihat bahwa aliran-aliran sesat, agama-agama sesat yang mengatasnamakan Islam itu dibela oleh hak asasi manusia. Dibela oleh hak asasi manusia. Salah seorang pemimpin kita, wali kota Bogor, siapa namanya, Arya Bima, ya, dia telah mengeluarkan sebuah keputusan, sebuah kebijakan untuk melarang apapun bentuknya syiar agama Syiah di Bogor. Subhanallah. Nah, ini ibu-ibu kita wajib mendukung ini gitu. Kenapa? Karena Syiah telah menodai Islam dan dia merusak hak kita sebagai umat Islam. Itu persoalannya gitu. Nah, jadi jangan hanya berbicara, oh ini hak saya, ini hak saya, ini hak saya, tidak bisa. Sama seperti suami, oh ini hak saya, ini, kamu harus perhatikan juga
bahwa di samping hak kamu ada hak istrimu. Kamu tidak bisa berlaku sewenang-wenang terhadap istrimu. Istrimu punya hak. Demikian punya istri juga sebenarnya. Ini hak saya. Ini hak saya. Ini kewajiban kamu sudah ditunaikan apa belum? Kamu minta hak. Kewajiban kamu sudah ditunaikan apa belum? Ini penting ya Bu ya. Ini sangat penting. Maka Islam sebenarnya tidak pernah membicarakan masalah hak sebelum kewajiban ditunaikan gitu. Jangan ngomong hak kalau kewajiban belum ditunaikan. Ini penting sekali gitu. Ini penting gitu. Kita terkadang, oh ini hak saya, ini hak saya. Apa kamu sudah menunaikan kewajiban-kewajiban yang membuat kamu mendapatkan hak ini atau belum? Apa kamu sudah merasa menunaikan kewajiban-kewajiban kamu sehingga kamu dianggap boleh mendapatkan ini atau belum? Nah itu penting gitu. Sehingga tidak semua orang nanti ini hak saya, ini hak saya. Tidak bisa seperti itu. Nah berbeda nanti misalnya dengan anak ya Bu ya. Anak ya, itu memang mutlak haknya. Anak-anak itu memang tidak ada tuntutan apapun, tidak ada kewajiban apapun kepada orang tuanya kecuali dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Andai saja anak tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya misalnya, boleh gak orang tuanya gak ngasih makan dia? Boleh atau tidak? Saya mau tanya. Tidak boleh, nah ya kan? Nah, itu bedanya ya. Jadi anak misalnya, ada anak kita umur 10 tahun atau 12 tahun, dia belum bisa berusaha, tidak bisa berusaha. Kemudian dia durhaka kepada kita sebagai orang tua misalnya gitu. Kemudian kita bersumpah tidak mau mengasih makannya, itu boleh atau tidak? Tidak boleh. Nah itu bedanya gitu. Tapi suami istri ini berlaku, kalau mereka tidak menunaikan kewajibannya, maka dia tidak bisa mendapatkan haknya. Tidak bisa mendapatkan haknya, makanya disebut hak dan kewajiban di sana. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita perlu melihat ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan hak dan kewajiban ini. Yang pertama, kita perlu melihat dulu hak suami atas istri. Kita katakan bahwa hak suami atas istri adalah kewajiban bagi istri. Ya. Hak suami atas istri adalah kewajiban bagi istri. Ini Allah firmankan dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka, yakni maksudnya kaum laki-laki itu, atas sebahagian yang lain, yakni kaum wanita. Ini menunjukkan hak kepemimpinan itu pada suami, bukan pada istri. Bagaimanapun keadaannya, ibu-ibu tidak bisa dibalik ya. Walaupun istrinya nanti misalnya lebih berkuasa dari segi materi, tidak bisa dibalik itu ya. Tidak bisa. Oh saya yang cari nafkah di rumah ini. Hah? Gak bisa. Saya yang mimpin, gak bisa. Jadi laki-laki suami tetap memimpin gitu. Walaupun si istri dia berusaha kemudian penghasilannya lebih dibandingkan dengan suaminya. Itu mungkin gak ibu? Suami istri penghasilannya lebih dibandingkan suami, mungkin gak terjadi. Mungkin saja kan, apalagi dewasa ini gitu. Nah itu. Kemudian kata Allah, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ مَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ dan seterusnya di ayat ini. Kemudian dalil yang kedua menjelaskan hak suami terhadap istri itu. Jadi kalau suami sebagai seorang pemimpin, maka pemimpin itu ada hak-hak yang harus ditunaikan oleh orang yang dia pimpin.
Maka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, ibu, ya, dalam keyakinan ahlu sunnah wal jamaah yang diajarkan oleh para ulama kita, kita punya kewajiban kepada pemimpin. Apa itu? Mentaati mereka selama mereka taat kepada Allah, selama mereka, maksud saya, selama mereka tidak memerintahkan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban. Itu kewajibannya. Sekalipun pemerintah itu bermaksiat. Paham ibu maksudnya? Kita diwajibkan untuk mentaati pemimpin selama pemimpin tidak menyuruh kita untuk bermaksiat. Sekalipun pemimpin itu bermaksiat. Beda ya bu ya. Kalau dia bermaksiat itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia suruh kita melakukan maksiat, nah itu yang menjadi urusan kita. Itu yang tidak boleh. Itu. Sama dengan suami, selama suami memerintahkan istrinya untuk hal-hal yang ma'ruf, maka wajib istri mengikutinya. Kecuali kalau suami nanti sudah menyuruh perbuatan maksiat, maka tidak diperbolehkan. Kemudian ini masih bicara hak suami terhadap istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih menyebutkan, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau saja aku boleh memerintahkan seseorang bersujud kepada seseorang yang lain, niscaya aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya." Nah ibu, ya Allah, ini bahasa Nabi ini penuh dengan syarat, dengan makna. Yang sujud-sujud itu biasanya apa? Ya artinya disembah kan gitu. Yang disembah. Sujud artinya menyembah. Sedangkan tidak boleh ada sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi sampai-sampai mengutarakan kalimat ini, sampai-sampai mengandaikan, seandainya aku dibolehkan untuk memerintahkan seseorang sujud kepada seorang yang lain, maka sungguh aku akan perintahkan istri untuk sujud pada suaminya. Jangan kita jangan kita memahami hadis ini terlalu ringan gitu. Maksudnya adalah Nabi ingin menggambarkan begitu besarnya hak suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri. Itu makna dari hadis ini. Ya, itu makna dari hadis ini. Jangan nanti ada suami misalnya menghafal hadis ini kemudian memaksa, kau sujud padaku, enggak boleh. Ya. Jelas itu tidak dibenarkan dan hukumnya haram. Tidak ada sujud kepada makhluk, ya. Jangankan kepada suami, kepada ayah dan ibu saja tidak dibenarkan sujud, ya. Kemudian hadis yang lain, haqquz zauj 'ala zaujatihi an law kanat bihi qarhah falahisatha ma addat haqqah. Hak suami atas istrinya itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat besar. Sehingga apabila ketika suami memiliki luka kemudian lukanya itu bernanah. Ini kita sampaikan sebelumnya. Ini supaya ibu melihat betapa hak suami harus ditunaikan. Tapi tidak mutlak, ya. Tidak mau harus ditunaikan, enggak. Saya katakan tadi, selama suami tidak menyuruh kepada maksiat. Andaikan seorang suami memiliki luka, kemudian luka itu bernanah, kemudian istri menjilati nanah dari luka suaminya itu, maka hal itu, kata Nabi, belum dianggap bahwa istri telah menunaikan haknya. Allah. Ibu boleh tidak setuju dengan hadis ini, ya. Tapi simpan saja di dalam hati. Kenapa? Karena hadis ini sahih. Itu. Ibu boleh tidak setuju dengan hadis ini,
atau mungkin agak keberatan, ya simpanlah di dalam hati seraya pikirkan maknanya gitu. Ini bukan berarti benar-benar ada luka suami nanti berdarah atau kemudian kita jilati, nah bukan itu maksudnya. Jangan dimaknai secara harfiah. Makanya tidak bisa dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah ini difahami dengan zahirnya saja, tidak bisa gitu. Bukan itu maknanya. Sebenarnya saya katakan ini Nabi maksudkan agar para istri memahami begitu besarnya hak suami yang harus mereka tunaikan. Itu maksudnya. Nah, oleh karena itu kita lihat hadis yang lain misalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallatil mar'ah khamsa wa shamat syahrah. Nah, hadis ini saya kira sangat populer bagi ibu-ibu yang suka mengikuti kajian-kajian keislaman. Wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha ya qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'at. Apabila seorang perempuan telah menunaikan ibadah salat yang 5 waktu, kemudian menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan dan menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha dan mematuhi suaminya, menjaga kemaluannya dan mentaati mematuhi suaminya, maka dikatakan kepada istri yang seperti ini, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau inginkan. Pintu surga ada berapa ibu? Ada 8 pintu. Nabi yang menyebutkan ada 8 pintu surga. Dikatakan kepada istri yang seperti ini, dia sudah salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya. Apa kata Rasul? Dikatakan kepadanya, udkhulil jannah fi min ayyi abwabil jannah syi'at. Masuklah engkau ke dalam surga ini, kata Rasul. Kata ini tentu Allah yang memerintahkan kepada para malaikatnya. Masuklah engkau, wahai perempuan salihah, ke dalam surga Allah ini dari pintu mana yang engkau inginkan. Kamu masuk pintu mana? Adakah yang lebih istimewa dari itu? Subhanallah. Nah, ini yang wajib dipahami oleh setiap istri. Tentunya pasti setiap istri mengidam-idamkan dia masuk surga karena ketaatannya kepada suaminya. Maka rinciannya sebagai berikut. Para ulama mengatakan yang pertama adalah mematuhi perintah suami. Ini seperti yang saya katakan tadi, ini yang pertama. Mematuhi perintah suami. Dari Husain bin Mihsan, dari bibinya. Jadi bibinya Husain bin Mihsan, ia bercerita bahwa dia pernah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Adzatu zaujin anti?" Apakah engkau sudah punya suami? Qultu na'am. Maka kata bibi Husain bin Mihsan mengatakan, "Benar ya Rasul, aku sudah punya suami." Qala, "Kaifa anti lahu?" Rasulullah bertanya kepadanya, "Di mana posisimu dari suamimu itu?" Di mana, seakan Nabi, "Tahukah engkau di mana posisimu dari suamimu itu?" Kemudian kata bibi Husain menjawab, "Qultu ma aluhu illa ma'jaztu anhu." Aku tidak pernah menentangnya, tidak pernah menolak apa yang dia perintahkan kepadaku, kecuali pada saat di mana aku tidak mampu melakukannya. Ini kalimatnya. Ini sahabat perempuan yang mulia. Sekali saya katakan, sahabat perempuan yang mulia, bibi dari Husain bin Mihsan radhiyallahu anhuma. Dia bercerita kepada Nabi, dia menceritakan tentang pertanyaan Nabi kepadanya. Jadi dia mengatakan, aku tidak pernah menolak perintah suamiku. Apa yang dia perintahkan kepadaku tidak pernah aku menolaknya, kecuali kalau memang benar-benar aku tidak mampu menunaikannya. Itu yang dia katakan.
Kemudian qala Rasulullah sabda, fa kaifa anti lahu, perhatikanlah kata Rasulullah bagaimana posisimu dengannya. Karena kata Nabi, fa innahu jannatuki wa naruki, sesungguhnya suamimu itu kata Rasulullah adalah surga atau neraka bagimu, surgamu atau nerakamu. Ibu paham maksudnya itu? Surga artinya menyebabkan engkau masuk surga kalau engkau taat kepada suamimu, sebaliknya engkau akan masuk neraka kata Rasulullah kalau engkau tidak taat kepada suamimu. Allahu Akbar. Nah, jadi ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allati tuti'uhu idza amar, tasurruhu idza nadar, wa tahfazuhu fi nafsiha wa malih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika ditanya siapakah perempuan yang terbaik itu, siapakah istri atau perempuan yang terbaik itu ya Rasulullah, apa jawab mereka? Jawab beliau, allati tuti'uhu idza amar, yakni seorang istri yang patuh kepada suaminya apabila diperintahkan. Tasurruhu idza nadhar, senang suaminya apabila melihatnya. Kalau suami melihatnya senang. Jangan balik ibu ya, jangan dibalik gitu. Ya. Kemudian menjaga dirinya dan hartanya, menjaga dirinya, kemaluannya dirinya, kemuliaan dirinya, kehormatan dirinya, kesucian dirinya dan harta suaminya. Ya, itu maksudnya. Nggak tanggung-tanggung ya bu. Nah, jadi tapi ketaatan ini sekali lagi saya tekankan ini berulang-ulang supaya ibu nanti tidak protes ya. Oh bagaimana suami kalau begini-gini? Nah itu yang ini saya katakan. Kata Nabi, la ta'ah li makhluq fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada siapapun kalau dia perintahkan kita untuk maksiat pada Allah. Dalam hadisnya, la ta'ah fi maksiatin innamat ta'ah fil ma'ruf. Tidak boleh patuh kalau untuk urusan maksiat, tetapi patuhlah untuk urusan yang ma'ruf, yang ma'ruf, yang baik-baik, maka itu diperintahkan untuk. Kemudian yang kedua, diam di rumah dan tidak keluar kecuali dengan izinnya. Diam di rumah, kemudian tidak keluar kecuali dengan izinnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Ya. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian menetap di rumah-rumah kalian, maksudnya ini pada istri. Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah. Nah ini yang saya katakan tadi. Kalau keluar dari rumah baru cantik-cantik. Kalau di dalam rumah dengan suami nggak pernah berhias. Nah, bagaimana suami akan senang melihat kita? Ya kan? Di rumah apa adanya. Ya? Di rumah apa adanya aja gitu. Jadi tidak bersolek, tidak berhias, tidak ada apa ya? Apa yang ada dalam pikiran ibu-ibu ketika berada di rumahnya, sehingga jangankan bersolek, mandi aja dari pagi belum. Astagfirullah. Nah kan jadi ini keterlaluan sebenarnya gitu. Dia di rumah gitu, mungkin dia anggap, oh ini kan cuma suami saya gitu. Saya mandi atau tidak mandi, saya bersolek atau tidak bersolek, saya cantik atau tidak cantik, dia udah nerima saya. Nggak boleh berpikiran seperti itu. Makanya suami-suami berpaling hati kepada perempuan-perempuan lain. Satu di antaranya, saya kasih tahu rahasianya bu ya, satu di antaranya karena dia tidak pernah melihat istrinya cantik gitu. Dia tidak merasakan istrinya seperti pertama kali dia temui dulu. Waktu dulu cantik banget ya. Nah tahukah kamu, katanya kepada istrinya, aku menikahimu karena aku melihat kamu cantik gitu. Aku melihat kamu ini cantik gitu. Tapi kenapa setelah engkau menikah denganku terlihat engkau tidak cantik lagi? Ya? Ada apa sebenarnya gitu? Ya kan? Nah itu tadi. Jadi hati-hati dengan
dengan perilaku kita sebenarnya, khusus untuk ibu-ibu ya di rumah itu. Nah, kata Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, jika suami melarang istrinya keluar, kemudian si istrinya memaksakan diri keluar tanpa seizin dari suaminya, dia nekat keluar, itu maksudnya berarti dia telah melakukan nusyuz, dia telah mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dan suaminya. Nah, perempuan seperti ini, itu yang dikatakan dalam surah An-Nisa tadi, yang An-Nisa ayat 34 itu, وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِذُوهُنَّ وَهْجُرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعُ وَاضْرِبُهُنَّ. Dia berhak diberlakukan tiga hal ini, kata Allah. Perempuan-perempuan atau istri-istrimu yang durhaka kepadamu, dilarang, masih ngeyel juga, keluar juga. Nah, apa kata Allah? Ingatkan dia, ini yang pertama. Kalau enggak mau diingatkan, pisah ranjang. Enggak mau pisah ranjang, pukul dia. Nah, jadi enggak ada hak asasi manusia di sana, ibu ya. Kalau kita bicara dalam Islam, Allah mengizinkan seorang suami memukul istrinya yang nusyuz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan seorang suami memukul istrinya yang nusyuz. Apa yang nusyuz? Nusyuz apa, ibu? Maksiat atau durhaka kepada Allah dan Rasul dan kepada suaminya. Jadi kalau dia mendurhakai suaminya, menentang suaminya, berarti dia durhaka kepada Allah dan Rasul. Itu. Nah, tetapi memukul yang dimaksud di sini jelas memukul dengan maksud mengingatkan agar dia sadar dari kesalahannya. Dan cara memukul juga jelaskan nanti, ya nanti akan kita sebutkan, tidak boleh bagian wajah. Tidak boleh wajah yang dipukul gitu. Jadi marah kayak apa gitu, enggak boleh nampar. Jadi kalau kita lihat perilaku orang-orang modern atau apa gitu yang suka menampar wajah, wajah enggak boleh. Wajah itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu harus memukul juga kata Rasulullah, maka pukullah bagian yang lain. Jangan nampar wajah. Itu. Kemudian kewajiban seorang istri adalah mematuhi suami apabila mengajaknya berhubungan intim. Nah, ini penting ya, Bu ya. Hal ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya, "Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi fa'abat taji'a la'anatha al-mala'ika hatta tusbih." Ini semua hadis yang saya bacakan. Ini saya tidak membacakan hadis kecuali hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur. Masuk ke tempat tidur itu ngapain, Ibu? Nah, udah paham kan maksudnya kan? Ya kalau ngajak ke tempat tidur itu paham aja maksudnya gitu. Ya kalau sekedar tidur ya udah tidur aja gitu, enggak ada masalah. Tapi kalau sengaja mengajak ke tempat tidur berarti ada maksud gitu. Ya kan? Kalau mau tidur kan biasanya tidur aja gitu kan, masuk tidur gitu. Tapi kalau udah sengaja mengajak ke tempat tidur, pasti ada maksud gitu. Fa'abat antaji'a, tetapi istrinya enggan diajak oleh suaminya, la'anat hal malaika hatta tusbih. Maka istri ini akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Istri ini akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Nah, hadis ini sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Enggak tanggung-tanggung ya, Bu, ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada istri yang enggan, tidak mau diajak oleh suaminya berhubungan intim, maka sampai pagi dia dilaknat oleh para malaikat, malaikat rahmat, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting saya kira untuk diperhatikan. Jadi ibu-ibu, saya selalu mengingatkan ya. Saya selalu mengingatkan, bahkan termasuk kepada keluarga saya gitu. Kamu harus tahu, atau ibu-ibu harus tahu jadwal kepulangan suami. Dan jangan sampai pada saat suami pulang ibu kelelahan, ibu kecapean, ibu jangan. Ya. Ini itu kuncinya, saya ingatkan betul ibu ya. Ini ya, ini kan rahasia kita ini kan gitu.
rahasia ibu, rahasia saya juga gitu maksudnya gitu. Maksudnya bukan rahasia pribadi, bukan, rahasia umum gitu. Jangan sampai ibu-ibu, ibu sudah tahu nih, harus tahu jadwal pulang suami saya ini. Jadwal pulang suami jam segini. Usahakan ketika suami pulang, ibu fresh. Sehingga apapun yang terjadi, ibu siap tempur. Itu maksudnya. Itu penting, ibu. Ini penting gitu. Nah, jangan sampai suami pulang gitu. Suami di luaran, ibu, ini seperti yang pernah saya sampaikan. Di luaran itu terkadang melihat maksiat, Allahu Akbar, na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillah wal 'iyadzu billah, subhanallah, itu maksiat banyak sekali di luar itu. Maksiat. Maksiat. Banyak sekali maksiat di luar itu. Nah, terkadang mumet jadi pikiran itu. Pulang ke rumah, seorang suami ingin ditemani oleh istrinya, ingin langsung berhubungan intim dengan istrinya. Nah, makanya itu saya katakan ibu-ibu harus siap. Gitu. Harus siap. Kecuali, ini ada pengecualiannya, kecuali kalau mungkin ibu dalam keadaan kurang sehat, sakit ya gitu. Lagi demam panas, lagi muntaber, nah, itu enggak mungkin gitu ya. Gak mungkin itu terjadi gitu. Tapi kalau dalam keadaan sehat walafiat, kemudian nanti capek nih ya. Segala macam bentuk penolakan, ngantuk nih. Nah, ibu tahukah? Tahukah ibu kata-kata dan penolakan itu membuat ibu dilaknat oleh malaikat? Rasulullah sendiri mengatakan. Nah, oleh karena itu hati-hati ya. Hati-hati betul gitu. Jadi jangan kita menganggap remeh hal-hal yang seperti ini. Ini penting sekali dalam kehidupan rumah tangga. Dan sebenarnya pernah sampaikan sebelumnya, berapa banyaknya rumah tangga hancur berantakan karena apa? Karena hubungan intim itu. Karena hubungan intim masalahnya, Bu. Gitu. Jadi memang kasus-kasus di masing-masing rumah tangga itu berbeda-beda. Ada yang suaminya kadang-kadang tidak pernah menyentuh istrinya, istrinya menjadi kesepian. Sebaliknya, ada istri yang kadang-kadang tidak mau disentuh oleh suaminya. Bukan suami enggak mau nyentuh, suami mau nyentuh tapi istrinya enggak mau disentuh. Misalnya. Begitu terus suami kan jadi ini gimana sih sebenarnya begini? Nah, apa perlu saya ta'adud ya? Ta'adud, ibu tahu ta'adud apa? Apa perlu saya berpoligami gitu? Bahkan ada suami ngatain ini, Ustaz, saya kalau punya istri dua atau tiga, saya enggak akan mempermasalahkan istri saya ini dia mau atau tidak. Kenapa? Karena saya bisa pergi ke istri yang lain gitu. Tapi karena dia tidak mau, itu jadi, itu bagaimana Ustaz penyelesaiannya gitu. Itu ada bapak-bapak bertanya gitu. Tidak mau, dia tidak mau nih. Ada aja alasannya, capek lah, ngantuk lah, inilah segala macam. Ngurusin inilah katanya seharian gitu. Nah, jadi itu salah satu di antara hikmah poligami itu ya, Bu. Sehingga nanti ketika istri yang satu ini tidak mau, ya udah tenang saja gitu. Enggak ada masalah. Kenapa? Karena bisa pindah ke tempat yang lain gitu. Kalau istri ini tidak mau gitu. Nah, tapi sekali lagi saya ingin katakan bahwa karena hubungan badan, hubungan intim suami istri, ini banyak rumah tangga yang terpecah belah. Banyak rumah tangga yang bercerai suami istri. Oleh karena itu ini persoalan di antara persoalan paling fundamental, mendasar, esensi, sangat mendasar adalah hubungan badan suami istri. Oleh karena itu jangan anggap remeh gitu. Gitu. Nah, paling tidak memenuhi kebutuhan biasa gitu. Kebiasaannya berapa dalam seminggu berapa kali, sebulan berapa kali gitu, paling tidak gitu ya. Ini penting sekali. Kenapa? Karena kalau tidak ini akan menjadi masalah gitu. Akan menjadi masalah. Ada suami yang kadang-kadang mau mengutarakan ketidaksenangan hati atau ketidaksukaan hatinya, jujur yang kata di sini. Tapi ada suami yang diam-diam saja. Sudah, kamu mau atau tidak, saya bisa cari di luar. Nah, itu kan tidak baik ya. Yang seperti itu ini suami ya jelas agamanya enggak. Atau sebaliknya istri gitu. Istri
sekali dua kali suami, ada apa dengan suami saya ini? Ya, tapi dia tidak mau ngomong, diam aja. Ya sudah, besok-besok kalau suami nggak mau juga dia nggak apa-apa katanya, ya kan? Tapi dia jajan juga gitu dengan tetangga sebelah atau apa segala macam gitu. Nah, itulah akibatnya. Jadi akhirnya apa? Rumah tangga hancur berantakan, ibu. Jadi jangan anggap remeh masalah hubungan badan ini. Itu hak suami gitu. Kemudian yang keempat, tidak mengizinkan seseorang pun masuk ke dalam rumahnya kecuali atas izin dari suaminya. Itu. Jadi wa inna lakum 'alayhinna alla yuti'na furushakum ahadan taqrahuna. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak kalian wahai suami atas istri-istri kalian itu adalah bahwa istri kalian itu tidak memasukkan seorang pun yang tidak kalian izinkan atau yang tidak kalian sukai ke dalam rumah kalian. Bahkan di sini ke tempat tidur malah. Ya. Furushakum, tempat tidur. Tidak boleh memasukkan seorang ke tempat tidurmu. Nah, apa itu maksudnya ke tempat tidur? Langsung gitu kan. Nah, jelas sekali ya, maksud di sini adalah seorang yang tidak disukai oleh suaminya. Haram hukumnya memasukkan seorang laki-laki yang suami kita tidak suka. Bahkan seorang perempuan yang suami kita ya, tidak suka dengan perempuan itu, perempuan ini suka menghasut, suka ghibah, suka memfitnah, suka menuduh orang segala macam. Kalau suami kita tidak suka, ibu juga haram bergaul dengannya, enggak boleh ya. Sampai seperti itu ya, Bu. La ta'zanil mar'ah fi baiti zawjiha wa huwa syahid illa bi idznihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh seorang istri ya, tidak boleh seorang istri memberi izin masuk kepada siapapun, siapapun ke rumah suaminya, wa huwa syahidun illa bi idznihi. Kecuali pada saat suaminya sedang di rumah, kecuali atas izinnya. Kalau yang hadis yang pertama tadi mungkin suaminya sedang tidak di rumah, tapi hadis yang kedua ini suaminya sedang di rumah, siapapun. Nah, berarti termasuk perempuan juga di sini. Laki-laki dan perempuan tidak boleh masuk rumah kalau suami sedang berada di rumah tanpa diizinkan oleh suami. Nih, bang, ya, mas, pak, nih, ada yang mau, ini nih, teman saya, boleh nggak masuk? Izin dulu suaminya, nggak boleh langsung ajak. Kenapa? Kalau suami sedang di rumah, ibu harus tahu ya, kalau suami sedang di rumah, itu biasanya dia hanya ingin bersama istri dan anak-anaknya. Dan dia tidak mau diganggu oleh siapapun. Nggak peduli mau teman istimewa kamu, siapa kamu, siapa kamu, nggak peduli. Aku sedang berada di rumah saat ini dan aku sedang ingin berada di dekatmu dan anak-anakku. Dan aku tidak mau diganggu oleh siapapun. Dan ibu harus paham hal-hal yang seperti itu gitu. Ada seorang suami tidak mau diganggu oleh siapapun gitu. Kalau dia sedang berada di rumah, dia ingin berada di dekat istri dan anak dan tidak mau dicampur oleh siapapun. Bahkan terkadang dia tidak mau diganggu oleh ayahnya, ibunya, mertuanya, tidak mau. Dia hanya ingin bersama istri dan anak-anaknya di rumah. Dan ibu harus tahu itu. Nah, oleh karena itu siapapun masukkan dalam rumah itu mengganggu suasana hatinya. Si dia sudah niatkan bahwa ingin bahagia, mesra bersama istri dan anak-anak di rumah. Tapi kemudian datang orang. Ya, terserah siapapun orangnya. Itu kadang-kadang mengganggu suasana hatinya gitu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau dia izin masuk baru boleh masuk. Kalau dia tidak izinkan enggak boleh masuk. Kalau dia sedang berada di rumah. Nah, ibu bayangkan seperti apa suami itu ya? Kayak raja gitu ya. Betul enggak, Bu? Kayak raja. Iya, dalam hadis itu disebutkan, nanti kan kita bacakan hadisnya. Seorang istri itu adalah tawanan bagi suaminya. Itu Rasulullah sendiri mengatakan, istri adalah tawanan bagi suaminya. Orang kalau berada dalam tawanan harus ngikutin apa yang dikatakan oleh orang yang ditawan. Benar ya, Bu ya? Boleh enggak tawanan bisa berbuat seenaknya? Namanya juga tawanan gitu. Bisa enggak dia berlaku seenaknya? Enggak bisa, gitu. Jadi dia harus meminta izin apapun yang dia, apalagi nanti kalau berkenaan dengan tuannya. Itu. Kemudian yang kelima, tidak boleh berpuasa sunnah ketika suaminya sedang berada di rumah kecuali atas izinnya. Ya Allah. Ya. Ibu,
Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan la yahillu limar'ah an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idznih wa la ta'zan fi baiti illa bi idznih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diperbolehkan bagi seorang istri untuk berpuasa pada saat suaminya sedang berada di rumah kecuali atas izin dari suaminya. Maksudnya puasa sunnahnya. Kalau ibu puasanya puasa kafarah, puasa kafarah misalnya, puasa nazar atau puasa qadha, ya, itu kan wajib itu. Wajib tetap saya kira memberitahukan. Nih, Bang, hari ini saya mau bayar puasa ini, ya. Nah, itu sebenarnya suami enggak boleh melarang. Kalau puasanya puasa wajib gitu. Tapi tetap yang minta izin itu tetap gitu. Yang minta izin tetap gitu. Karena ibu ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kaum perempuan, kaum ibu untuk menjaga hati suaminya. Sensitif ya. Misalnya kalau dia enggak ngasih tahu misalnya, dia puasa. Nanti istrinya mau menyentuhnya. Mau menyentuhnya. Kemudian dia kata, aku sedang puasa qadha hari ini. Itu kecewa enggak suaminya? Kecewa atau tidak? Kecewa ibu. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus dijaga sebenarnya. Itu yang diingatkan oleh Rasulullah. Jangan membuat orang kecewa gitu. Termasuk suami, nanti kita akan bicarakan ya. Termasuk istri juga, tidak boleh suami membuat kecewa istri, enggak boleh. Jadi komunikasi itu betul-betul terbangun. Transparansi terjadi antara suami istri, tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada yang disembunyikan. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Apalagi itu hubungannya antara hubungan diri kita. Supaya nanti tidak ada yang dikecewakan. Jadi oleh karena itu terus terang, semua harus terus terang gitu. Sebutkan gitu. Nah, tapi kalau puasa sunnah wajib minta izin pada suami. Kalau suami tidak mengizinkan, enggak boleh puasa sunnah. Kalau suami tidak mengizinkan, Bang, hari ini saya puasa ya. Apa kata suami? Aku hari ini libur. Hari ini libur dan tidak masuk kerja. Kamu enggak boleh berpuasa. Enggak boleh berpuasa. Maka nilai ibu mematuhi suami jauh lebih besar dibandingkan dengan puasa sunnah. Nah, itu yang ibu harus pahami. Itu yang ibu harus pahami. Mematuhi suami lebih tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan puasa sunnah. Itu ibu. Kemudian tidak membelanjakan harta suami, milik suami, kecuali atas izinnya. Tidak membelanjakan harta suami kecuali atas izinnya. La tunfiq imra'atun syai'an min baiti zawjiha illa biizni zawjiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah seorang istri tidak membelanjakan sesuatu apapun dari rumah suaminya, maksud dari harta suaminya, kecuali atas seizin suaminya. Nah, ibu, jadi kalau mau apa-apa, izin dulu. Izin dulu. Kalau itu harta suami. Kalau itu harta bawaan ibu, terserah ibu. Kalau ibu bawa misalnya menikah, kemudian ibu punya ini, misalnya. Kemudian ibu ingin menginfakkannya, memberikan kepada siapa, menghibahkannya, mewasiatkannya, mewakafkannya, segala macam. Itu sebenarnya terserah ibu. Tapi kalau suami sudah mengetahui semua itu, maksudnya sudah ada pemberitahuan. Ini nanti yang harta saya ini kemanapun saya tasarrufkan, berikan segala macam. Ini menjadi hak saya ya. Itu misalnya. Jadi tetap sekedar memberitahuan itu sebenarnya bukan izin ya. Pemberitahuan beda dengan izin ya, Bu ya. Pemberitahuan beda dengan izin. Kalau pemberitahuan itu maksudnya
itu sudah menjadi hak. Andai dia tidak memberitahu sama sekali pun tidak ada masalah, karena itu bukan hak suaminya. Tidak ada hubungannya dengan suaminya. Yang harta benda yang dibawa oleh istri dalam pernikahan di luar dari pemberian suaminya, di luar dari apa yang diinikan oleh suaminya, maka itu menjadi haknya, hak mutlak baginya bertasarruf atas harta itu. Tapi kalau harta itu adalah harta suaminya, pencaharian suaminya segala macam, maka wajib bagi seorang istri memberitahukan kepada suaminya, apalagi nanti dalam jumlah yang besar. Tapi kalau infak cuma 1.000-2.000, ibu nggak perlu izin, ya. Infak nih, ada minta sedekah pinggir jalan, sedekah 1.000-2.000, saya kira tidak perlulah itu minta izin. Gitu. Nah itu hanya apa? Tapi kalau ibu sampai mengeluarkan uang, misalnya gitu, sampai ratusan ribu misalnya kan gitu, atau sampai jutaan nantinya, saya kira adalah termasuk maksiat yang dilakukan oleh seorang istri. Jadi bukan ibadah jadinya gitu, maksiat jadinya. Kenapa? Karena dia telah mentasarrufkan harta suaminya tanpa seizin suaminya. Ini Nabi sendiri yang mengatakan ini nggak boleh gitu. Jadi tunfiq itu maksudnya membelanjakan, kemanapun dibelanjakan gitu. Apalagi nanti kalau ya, tunfiq yang dimaksud di sini bisa jadi ada dua makna. Yang pertama digunakan untuk berinfak, bersedekah, beribadah kepada Allah. Tapi bisa jadi nanti dia belanja, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini, misalnya gitu. Misalnya apa? Beli emas, beli ini untuk perhiasan dirinya misalnya, itu. Untuk perhiasan dirinya, itu makna dari tunfiq itu bisa di situ. Nah, kalau tidak diizinkan oleh suami maka tidak boleh dilakukan. Apakah untuk kepentingan dirinya, ya, di luar dari apa yang diizinkan oleh suaminya maksudnya, ya. Kalau sudah diizinkan, apa kata suaminya? Ini harta, terserah kamu, ya. Asal kamu gunakan yang baik-baik, untuk yang baik-baik, yang bermanfaat, apakah itu ibadah kepada Allah, untuk kepentingan dirimu, anak-anak, segala macam, itu terserah. Nah, kalau sudah ada lampu hijau begitu, itu berarti ibu boleh mentasarrufkan harta. Wallahu a'lam bishawab. Ibu. Kemudian melayani suami dan anak-anak dengan baik. Nah, apa maksudnya ini? Ini di luar dari hubungan intim tadi. Melayani suami dengan anak-anak secara baik. Suami dan anak-anak secara baik. Nah, apa maksudnya? Jadi seperti ini, Bu, ya, seperti ngurus pakaian suami, makanan suami, makan minumnya suami maksud saya, kemudian mungkin kendaraan suami, apalagi ya rumah suaminya, rumahnya harus dibersihkan misalnya, seperti itu maksudnya adalah memberikan, melayani suami dengan cara yang ma'ruf. Itu makna dari melayani suami dengan cara yang ma'ruf. Nah, di sini nanti kita lihat misalnya Fatimah radhiyallahu anha itu pernah mengeluhkan kepada ayahnya tentang pekerjaannya yang membuat sampai tangan beliau kasar, ya, sampai tangan Fatimah. Ibu-ibu tahu Fatimah itu adalah salah satu penghulu surga. Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu salah satu penghulu wanita di dalam surga. Tangannya kasar, Ibu. Tangannya kasar. Karena apa? Karena melayani kepentingan suaminya, menanak nasi, kadang mengambil air, menimba air, mencari pakan ternak dan segala macam, sampai tangannya kasar. Sampai tangannya kasar. Dan disebutkan oleh para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Fatimah minta pembantu kepadanya, Nabi tidak pernah mengatakan kepada Ali, kamu kalau lagi enggak kerja lagi apa, bantu tuh Fatimah misalnya seperti. Tidak, malah tidak perintahkan Ali sepertinya untuk secara khusus, kamu jangan diam-diam aja di rumah tuh, bantu tuh Fatimah, bantu ini. Tidak, ternyata. Ini menunjukkan bahwa seorang istri memang harus melayani suaminya dalam hal-hal seperti itu gitu. Buat adonan roti, ya, menimba air,
memberi minum hewan, kendaraannya, memberi pakan, mencarikan pakan buat kendaraannya, sampai seperti itu. Itu yang dilakukan oleh istri Ali, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangannya kasar gitu. Nah, kemudian bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa nak, maukah aku tunjukkan kepada kalian, maksudnya kepada Ali dengan Fatimah yang meminta pembantu kepada Rasulullah, maukah aku tunjukkan kepada kalian ada yang lebih baik dari pembantu, ada yang lebih baik dari pembantu? Apa itu? Rasulullah mengatakan, kalau kalian berbaring di tempat tidur kalian, maka ucapkanlah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itu kata Rasulullah SAW. Apa maksudnya ibu? Maksudnya Nabi enggak memberikan pembantu. Ada dua makna di sana. Yang pertama adalah tetaplah engkau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu. Artinya ini bentuk layanan kepada keluargamu, istrimu dan anakmu. Tetaplah engkau mengerjakan pekerjaan itu. Dan yang kedua, jangan engkau minta pembantu. Itu seakan-akan Nabi mengatakan gitu. Jangan engkau minta pembantu. Seakan-akan Nabi mengatakan seperti itu. Yang kedua, supaya engkau lebih kuat, kata Nabi, maka dawamkanlah, zikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tasbih, tahmid dan takbir yang disebutkan tadi 33 34 kali gitu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, enggak tanggung-tanggung ya. Ini adalah suplemen yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi ibu-ibu yang mengeluh dengan pekerjaan rumah misalnya itu. Amalkanlah apa yang diperintahkan oleh Nabi, ibu akan menjadi kuat. Demi Allah, ini hadisnya, ibu akan menjadi kuat dan merasakan pekerjaan itu tidak akan terasa berat. Itu makna dari hadis itu ya. Kalau ibu baca hadis ini, mungkin ibu nanya, apa sih maksudnya? Ini kok Fatimah minta kepada Rasulullah pembantu, tapi Rasulullah malah mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada engkau, kepadamu, ada yang lebih baik dari pembantu, yaitu tasbih, tahmid, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Kalau kita mikirin sendiri gitu, kalau kita tidak baca syarah hadis ini, saya pertama juga bingung, ini maksud Rasulullah apa sih sebenarnya gitu? Apa sih maksud Rasulullah gitu? Bukan malah ngasih pembantu, malah suruh zikir. Suruh zikir. Artinya, tanpa pembantu, tetaplah engkau mengerjakan pekerjaanmu ini, tapi engkau harus berzikir kepada Allah ketika akan tidur, ketika di pembaringan kita, zikir seperti yang katakan oleh Rasulullah SAW, Allah akan berikan kekuatan pada diri kita dalam bekerja, sehingga kita tidak merasakan lelah dan letih. Itu maksudnya. Subhanallah, ibu. Itu zikir itu saja. Belum lagi nanti kalau ibu dawamkan misalnya satu hari satu juz Al-Quran, satu hari satu juz, satu juz, itu lebih kuat lagi ibu sebenarnya. Satu hari satu juz ya. Satu hari satu juz. Zikir pagi dan petang jangan dilupakan gitu. Zikir pagi dan petang jangan dilupakan. Satu hari satu juz. Setiap malam makan tidur misalnya gitu, atau kapanpun kita akan tidur, zikir seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kekuatan yang maha dahsyat ada pada diri ibu sebenarnya. Pada setiap orang. Setiap orang gitu. Dan insya Allah dia tidak akan mengeluhkan tentang pekerjaannya gitu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Asma ini kakak dari Aisyah. Asma adalah istri dari Zubair bin Awam radhiyallahu an. Zubair bin Awam. Jadi, apa yang dikatakan oleh Asma? Dia bercerita ya. Aku melayani Zubair bin Awam suamiku ya, dengan mengurus sendiri segala keperluan rumah tangga. Ia memiliki seekor kuda, akulah yang merawatnya. Nah coba, kalau sekarang misalnya suami punya mobil, ibu merawat mobilnya? Enggak ibu? Misalnya gitu. Akulah yang merawatnya. Ya, mencarikan rumput untuknya dan mengurusnya, itu kendaraannya gitu. Ya, ia dialah yang memberi makan kuda suaminya, mencarikan airnya, memikul embernya, membuat adonan roti, memanggul biji-bijian di atas kepalanya sendiri dari tanah milik Zubair bin Awam yang berjarak 2/3 farsakh dari rumahnya. Ya Allah, itu jauh ya bu ya. Jauh itu.
Jadi lebih kurang 2/3 farsakh itu berarti lebih kurang ya 1 kilo lah lebih kurang. Nah, lumayan jauh itu. 2/3 farsakh itu lebih kurang 1 kilo, ya lebih kurang segitulah. Oh, salah. Saya keliru. Farsakh itu bukan mil ya, beda. Farsakh itu 3 mil. Satu farsakh 3 mil. Berarti kalau dihitung wah jauh sekali Ibu. Itu bisa 1 mil 2,7 atau 2,8 kilo. 1 mil 2,8 kilo. Nah, 2/3 farsakh itu berapa? Itulah dia menjunjung di atas kepalanya. Ya, menjinjing dengan tangannya. Dan itu semua dia lakukan tanpa ada keluhan. Ini dia mengatakan ini bukan mengeluh maksudnya. Dia bangga telah bisa melayani suaminya. Ya Allah. Nah, oleh karena itu para ulama mengatakan ini pendapat yang rajih. Meski nanti saya akan kemukakan pendapat yang lain mengatakan para ulama mengatakan istri adalah kewajiban istri melayani suaminya dengan ma'ruf, dengan baik. Nah, itu seperti makan, minumnya, pakaiannya, segala macam termasuk ya kalau mungkin dilakukan untuk kendaraannya gitu. Itu adalah layanan-layanan yang artinya tidak terlalu membebani istrinya. Jangan sampai pekerjaan-pekerjaan ini tidak mungkin dilakukan oleh istri kemudian dibebankan juga, tidak. Ya, tentu yang mampu, yang lazim dilakukan untuk seorang suami, ya, untuk seorang suami oleh seorang istri itu. Namun ada pendapat lain mengatakan bahwa melayani suami dalam hal misalnya ngurus makannya, ngurus minumnya, pakaiannya, kendaraannya, itu bukan urusan istri. Ibu pernah mendengar pendapat ini? Ada ulama yang berpendapat itu bukan urusan istri. Karena yang dimaksud kewajiban istri melayani suami dengan baik itu adalah dalam persoalan hubungan intim. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Namun sekali lagi pendapat ini itu banyak yang membantah gitu, banyak yang membantah. Kalau hanya itu nanti si istri bisa jauh dari suaminya. Selain dari hubungan itu istri nanti tidak akan melayani suaminya, urusan makannya, urusan ininya segala macam. Kan bisa jauh kan? Ya taruhlah tidak ada kewajiban menyediakan makanan, membersihkan tempat tidur ini segala macam nanti. Tidak ada, pokoknya hal-hal yang begitu tidak pernah dia melayani suaminya. Tidak pernah misalnya suaminya kalau mau pergi kerja, pergi aja sendiri, pulang aja sendiri gitu. Mau buka pintu sendiri gitu. Nah, tidak pernah dia ini kan. Itu kan menjadi masalah juga dalam kehidupan rumah tangga. Memang kelihatannya sepele, maka dikatakan oleh para ulama. Tidak begitu maksudnya. Jadi tetap melayani suami bil ma'ruf, ya. Dengan cara yang ma'ruf dengan baik itu maksudnya tetap seorang istri memberikan pelayanan yang dia mampu, seperti menyediakan makanan, tempat tidur bagi suaminya yang empuk dan enak, kemudian yang bersih tentunya, wangi ya, bagi suaminya, kemudian menyediakan segala kepentingannya, pakaiannya ya, dan kendaraannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memang ada dua pendapat dalam hal ini. Bahkan pendapat yang kedua tadi mengatakan justru yang wajib itulah bagi suami menyediakan pembantu. Wajib bagi suami menyediakan pembantu di rumah itu sehingga bisa melayani kepentingan-kepentingannya gitu. Jadi bukan istrinya yang melayani. Ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Namun sekali lagi ibu-ibu, sekali lagi ingin saya katakan, kalau pekerjaan apa-apa semua dikerjakan oleh pembantu, disinilah kita kalau mau jujur ya. Ini kalau mau jujur ya. Kalau mau jujur ya, disinilah sebenarnya tautan hati antara suami istri itu semakin lama semakin merenggang. Apa-apa makan pembantunya menyediakan, ya kan? Mau tidur nanti tempat tidur bersih pembantunya membersihkan. Ya? Pakaian nanti ngambilin pakaian aja itu ini pembantunya nanti. Ya, jadi tidak ada kemesraan sebenarnya dalam rumah tangga seperti ini. Tidak ada kemesraan, tidak ada kasih sayang yang teraju di dalam hati sebenarnya. Kalau hanya sekedar hubungan intim yang dimaksud, maka ini sangat sangat minim sekali berbuat baiknya seorang istri atau
pelayanan seorang istri terhadap suami kalau hanya sekedar buat-buat, hanya sekedar hubungan intim, minim sekali layanan dari seorang istri kepada suaminya. Nah, maka lebih dari itu. Oleh karena itu kita melihat contoh ya. Ini istri anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri dari sahabat, istri dari Ali radhiyallahu anhu dan istri dari Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Nah, jadi sahabat-sahabat yang mulia ini baik laki-laki maupun perempuan menunjukkan itu kepada kita. Kemudian menjaga kehormatan diri demi suami serta anak-anak dan harta bendanya. Ya. Ini maksudnya ketika suaminya tidak berada di rumah. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 34 tadi yang kita sebutkan. Ayat 34 yang kita sebutkan tadi itu mengenai wanita-wanita yang salihah itu ya, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suami tidak ada di rumah. Ini dalam surah An-Nisa ayat 34, nanti Ibu bisa lihat di situ. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan arti dari ayat ini adalah mereka menjaga diri mereka saat ditinggali oleh suami mereka, juga menjaga kemaluan mereka, kehormatan diri mereka, kesucian diri mereka, iffah diri mereka dan harta benda mereka pada saat suami tidak sedang berada di rumah itu. Nah, ini yang dimaksud dengan ayat Allah yang mulia ini. Kemudian yang ke-9, berterima kasih kepada suami dan tidak mengingkari kebaikannya. Nah, ini penting Ibu. Jadi terima kasih itu satu hal yang sebenarnya saya tidak tahu ya, Ibu berapa kali berterima kasih kepada suami selama menikah. Selama menikah, saya tidak mengatakan setiap hari. Setiap hari atau setiap minggu, setiap bulan, Ibu berapa kali dalam seminggu terima kasih kepada suami? Suaminya, ya, kepada suaminya. Terima kasih ya, Bang, terima kasih ya, sayang, ya. Misalnya, berapa kali itu diucapkan? Itu. Itu dengan lisan. Namun para ulama mengatakan terima kasih tidak mesti dengan ucapan. Bisa dengan sikap, dengan perilaku, tunjukkan dengan perilaku kita gitu. Nah, oleh karena itu Nabi SAW mencela, sekali lagi Nabi mencela seorang istri yang tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Bahkan Nabi SAW mengancam dengan neraka. Nabi mengancam dengan neraka. Apa kata Nabi SAW? La yanzurullahu ila mra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Kata Nabi SAW, Allah enggan melihat wanita yang tidak pandai berterima kasih kepada suaminya, padahal ia membutuhkan suaminya. Dia butuh, tapi dia enggak pernah berterima kasih. Dia butuh suaminya. Dia butuh, sangat butuh, tapi dia tidak pandai berterima, tidak pernah berterima kasih pada suami. Saya kira hal seperti ini penting menjadi perhatian bagi istri ya, atau ibu-ibu ya, terhadap suami gitu. Jadi ini rahasia bagi kaum laki-laki di antaranya. Ada hal-hal yang terkadang bagi ibu-ibu mungkin itu biasa-biasa saja, tapi bagi seorang suami itu sangat istimewa gitu. Apa misalnya ketika ibu-ibu secara khusus berterima kasih kepada suami gitu ya. Khusus terima kasih kepada suami. Kemudian lakukan apa yang dia paling dia senangi. Subhanallah. Nah itu. Terima kasih itu, terima kasih baik itu dengan lisan maupun dengan sikap kita gitu. Itu menjadi hal yang sangat istimewa bagi suami gitu. Nah, sekalipun itu tidak sering dilakukan, justru kadang sekali-sekali itu yang membuat hati seorang suami menjadi tenteram karenanya gitu. Terima kasih itu penting sekali gitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam, Allah enggan melihat wanita yang tidak pandai berterima kasih kepada suaminya padahal dia butuh pada suaminya. Nah, dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan pada saat Mi'raj, "Ra'aitun nar" falam ara kal yawmi manzaran qattun
Kata Nabi SAW, aku melihat neraka, kata Nabi. Wa ra'aitun nar, aku melihat neraka. Dan aku tidak pernah melihat pemandangan seperti pemandangnya aku lihat pada saat itu sebelumnya. Belum pernah aku melihat pemandangan itu. Apa itu kata Nabi? Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku melihat penduduk neraka itu atau penghuni neraka itu kebanyakan adalah kaum perempuan. Qalu, sahabat bertanya, lima ya Rasulullah? Ya Rasulullah, sebabnya apa? Kenapa mereka masuk neraka? Qala, bi kufrihinna, karena kekufuran mereka. Karena kekufuran mereka. Qila, sahabat bertanya lagi, yakfurna billah. Ya, lagi ada yang bertanya, apakah mereka kufur kepada Allah? Apakah mereka kufur kepada Allah atau kafir kepada Allah? Qala, yakfurnal ashir. Kata Rasulullah, tidak, bukan kufur kepada Allah, tapi kufur kepada suami mereka. Apa maksud kufur di situ, Ibu? Tidak berterima kasih. Tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Wa yakfurnal ihsan. Dan kaum perempuan itu, kata Nabi, banyak yang tidak pandai berterima kasih kepada kebaikan-kebaikan suaminya. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr. Bahkan ketika, kata Nabi SAW, engkau berbuat baik kepada istri-istri kalian. Nah, ini disebutkan salah satu dari istri kalian. Maksudnya, Nabi menunjuk istri-istri para sahabat ini lebih dari satu berarti. Bahkan kalau kalian berbuat baik kepada mereka sepanjang pernikahan kalian atau sepanjang tahun kalian berbuat baik kepada istri kalian, thumma ra'at minka syai'an, kemudian istrimu itu melihat engkau melakukan sesuatu yang tidak dia sukai, ya. Ada sesuatu yang tidak dia sukai dari dirimu, qalat ma ra'aitu minka khairan qattun, maka dia akan mengatakan kepadamu, kata Nabi, aku tidak pernah melihat darimu kebaikan sedikit pun. Ya Allah, alangkah sedihnya, alangkah perihnya, alangkah sakitnya hati suami. Dia sudah berbaik kepada istrinya sepanjang pernikahan, tapi ketika satu kesalahan yang dilakukan oleh suaminya, berani dia mengatakan, aku tidak pernah melihat engkau berbuat, aku tidak pernah melihat kebaikan dari dirimu. Apakah ini bukan kezaliman yang luar biasa? Maka Nabi SAW mengancam istri yang tidak pandai berterima kasih. Nabi mengancam istri yang tidak pandai berterima kasih. Nah, jadi maksudnya di sini tidak mesti terima kasih ya Mas, terima kasih ya Bang, terima kasih ya Pak. Mesti tidak sebenarnya tidak kata-kata itu saja yang dituntut. Sebenarnya apa? Sebenarnya respon kita terhadap apa yang telah diberikan oleh suami itu yang paling penting gitu. Respon dari seorang istri yang positif, yang membuat hati suaminya menjadi senang, bahagia, itu yang dituntut sebenarnya dari seorang istri. Jadi perkataan terima kasih itu iya juga, tetapi ada yang lebih besar dari itu adalah sikap, gitu. Sikap menghargai apa yang telah diberikan oleh suami, gitu, membuat hati suami menjadi senang. Kemudian berhias dan tampil cantik demi suami. Ini seperti yang saya katakan tadi, ini adalah hak suami. Jadi ibu-ibu, saya bahkan berani mengatakan seperti ini, kalau ibu di rumah tidak pernah berhias, kemudian nanti kalau mau kondangan baru berhias, maka berhias ibu untuk kondangan itu hukumnya haram. Enggak boleh main-main ya dalam hal ini gitu. Ibu berhias bersolek untuk pergi kondangan, tapi di rumah di hadapan suami tidak pernah berhias pergi kondangan, itu hukumnya haram. Kepada orang yang akan melihat, yang akan menikmati ibu, ibu tidak pernah berhias. Tapi ketika keluar di hadapan laki-laki yang haram menatap dan melihat ibu, ibu berhias. Nah, inilah yang terjadi pada sebahagian besar kaum wanita saat ini gitu. Ya. Jadi, berhias itu bukan untuk siapa-siapa. Seorang perempuan berhias untuk suaminya, enggak boleh untuk orang lain. Tidak boleh untuk orang lain. Seorang istri wajib untuk suami, tidak boleh untuk orang lain. Tidak boleh. Nah, terus kalau pergi kondangan bagaimana? Gitu. Ya udah sewajarnya saja, biasa saja.
jangan minor, apa? Menor ya. Penampilan menor ya. Sengaja gitu. Seakan-akan lihat aku. Seakan-akan begitu ya. Seakan orang yang menghiasi dirinya, membuat dirinya menjadi tampil beda dalam artian menor tadi itu, dalam artian tabarrujal jahiliyatil ula, seperti yang dikatakan oleh berdandan bersolek sebagaimana kaum perempuan jahiliyah, zaman jahiliyah dulu, maka seakan-akan dia keluar itu, kaum laki-laki, lihatlah aku. Ya, seakan-akan dia ingin mengatakan begitu, walaupun dia tidak akan mengatakan begitu, tetapi semua mata tertuju padanya, sama itu. Makanya bagi kaum perempuan sebenarnya tidak boleh memakai pakaian, jangankan membukakan aurat ya, yang menutup aurat saja, tapi memakai pakaian yang menarik perhatian orang, seperti yang saya katakan, terlalu banyak apa namanya aksesorisnya. Mohon maaf ya, ada yang pakai jilbab tuh kadang-kadang ini di atasnya dikasih apa gitu ya. Di pokoknya ini di atasnya itu ini, sehingga kadang-kadang jilbabnya itu dibuat seperti berantakan di atas gitu. Nah. Jadi jadi saya ingin sampaikan pada kesempatan ini juga ya, mengenai jilbab Ibu ya, mengenai jilbab. Tidak ada istilah jilbab gaul. Enggak ada ya, Bu ya. Itu enggak ada gitu. Jilbab gaul itu ya, itu jilbab orang awam. Jilbab orang-orang yang tidak serius sebenarnya untuk menutup aurat. Jilbab gaul itu adalah jilbab orang-orang yang tidak faham dengan agama, yang tidak bersungguh-sungguh dalam hatinya menutup aurat. Itu jilbab gaul itu. Ya, ini jilbab. Itu. Nah, ya jilbab menutupi seluruh aurat kita. Itu. Jadi inilah yang harus dilakukan oleh seorang istri pada saat dia berhadapan dengan suaminya. Kemudian tidak mengungkit-ungkit sesuatu yang diberikan kepada suami dan anak-anaknya. Ada sesuatu yang ibu berikan kepada suami misalnya, janganlah disebut-sebut. Janganlah disebut-sebut. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ya. Ini surah Al-Baqarah ayat 264. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian menghilangkan pahala. Jangan kalian membatalkan sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan orang yang diberi. Jangan. Nah, sebenarnya termasuk suami juga ini, apalagi kalau suami yang paling banyak memberikan istrinya gitu kan. Sama gitu. Siapapun ya dalam hal ini. Cuman ini kan dari istri dulu gitu. Jadi kalau suami memberi istri itu kan lazim ya, Bu ya. Biasa ya. Tapi kalau istri memberi suami, nah itu kan bukan suatu hal yang lazim gitu. Nah, misalnya dia punya kelebihan rezeki sebelum menikah, dia bawa ini sana, kemudian dia berikan kepada suaminya. Mas, ini untuk kamu ya. Mas, ini untuk Mas, ini untuk anak-anak. Tapi kemudian ada hal yang tidak dia senangi dari suaminya, anda disebut-sebut itu. Ya. Itu kamu bisa begini itu karena saya loh. Ini. Nah, itu enggak boleh. La tubtilu shadaqatikum. Jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan menyebut-nyebut barang yang diberi dan menyakiti hati orang yang sudah diberi. Jangan gitu. Nah, ini adab sebenarnya, bukan hanya dalam kehidupan berumah tangga, dalam semua segi kehidupan kita tidak boleh kita ini. Ya. Kemudian yang berapa lagi, Bu? Menerima apa adanya dan bersikap qanaah. Menerima apa adanya dan bersikap qanaah, merasa puas dan menerima, dan tidak menuntut
kepada suami itu di luar dari kemampuannya. Tidak menuntut suami di luar dari batas kemampuannya. Jangan ibu-ibu atau para istri menuntut suami sesuatu yang suami tidak mampu menunaikannya. Ya. Suruh suami beli mobil misalnya. Suami enggak kuat beli mobil. Suami dipaksa suami beli apa misalnya? Beli emas. Tetangga sebelah gelas apa? Emasnya besar-besar gitu ya. Kemudian dia minta dibelikan emas juga gitu seperti tetangga sebelah gitu. Suaminya enggak kuat beli itu sebenarnya gitu. Nah, tidak kuat beli itu. Tidak boleh memaksa itu. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Talaq surah 65 ayat 7 itu mengingatkan bahwa memang ada kewajiban bagi seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, tetapi Allah menyebutkan di sini ada orang yang diberikan kelebihan maka dia bisa memberikan banyak, tapi ada orang yang disempitkan oleh Allah rezekinya. Maksudnya suaminya itu tidak kuat mencari nafkah banyak-banyak seperti orang di sebelah, orang tetangga-tetangga di sebelah mungkin penghasilannya banyak itu, tapi suaminya tidak. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah memberi nafkah dari harta yang dia berikan, diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan kadar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah sendiri tidak mau membebani hambanya. Nah, sekarang ada hamba membebani hamba gitu. Ada seorang istri yang membebani suaminya tidak mampu sebenarnya. Tahukah ibu, sebenarnya ini di antara hal-hal yang harus dijaga dalam kehidupan rumah tangga. Ini yang membuat harmonisasi kasih sayang, apa yang disebut dengan sakinah, mawaddah dan rahmah Allah itu tidak muncul dalam rumah tangga. Kenapa? Karena kita memaksakan sesuatu di luar dari normalnya gitu. Kalau suami tidak mampu, kemudian kita paksakan itu kan keluar dari normal berarti. Aku mampunya cuma segini, kamu memaksa aku untuk melakukan di luar dari apa yang aku tidak mampu, kadar kemampuan aku, itu kan di luar dari normal. Jadi sesuatu yang sudah keluar dari tabiatnya, dari adatnya, maka sulit untuk mencapai sakinah dan mawaddah itu dalam rumah tangga gitu. Nah, oleh karena itu wajar ya, yang dituntut itu qanaah. Apa qanaah ibu? Merasa cukup dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang diberi. Merasa cukup dan bersyukur kepada Allah Subhanahu apa yang diberi. Itu. Nah, itu yang harus dilakukan oleh seorang istri gitu. Tidak melakukan sesuatu yang menyakitkan dan membuat marah suami. Tidak melakukan sesuatu yang menyakitkan dan membuat marah suami. Dalam satu hadis ya ibu, nah ibu mungkin bisa cemburu juga dengan hadis ini. Ibu bisa cemburu ya insyaallah dengan hadis ini. Nah, ini bunyi hadisnya saya ingin sampaikan. La tu'zi mara'atun zawjaha fid dunya. Kata Rasulullah, janganlah, tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia. Illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain la tu'zi qatalakillah. Melainkan istrinya yang berasal dari bangsa bidadari. Ini suami yang saleh ini bu. Karena suami yang tidak saleh tidak mungkin dia tidak mungkin akan memiliki istri dari bangsa bidadari. Nah, jadi kata Nabi, tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia ini melainkan istrinya dari bangsa melainkan istrinya yang berasal dari bangsa bidadari akan berseru, jangan engkau sakiti dia. Semoga Allah memerangimu. Jadi bidadari itu ibu cemburu dia karena ibu menyakiti suami ibu. Kenapa? Karena dia juga akan menjadi istrinya. Jadi melainkan istri dari suami ibu, kalau dia orang saleh, itu sudah disiapkan oleh Allah. Bahkan Nabi menyebutkan istrinya dari bangsa bidadari itu protes, jangan kamu menyakiti dia. Ini kata bidadari ya.
La tu'zi, jangan engkau menyakitinya. Qatalakillah, sampai dia mendoakan yang enggak baik kepada istri yang jahat kepada suaminya. Apa yang dia katakan? Semoga Allah memerangimu. Qatalakillah, semoga Allah membinasakanmu. Ini doa istri dari kalangan bidadari, istri dari suami yang soleh tentunya. Kalau suami enggak soleh, enggak ada gitu. Fa innama huwa 'indaki dakhilun yushikun ya yushiku ayu fariqaki ilaina. Apa yang dia katakan? Sesungguhnya dia, suamimu itu, di sisimu itu hanya sementara. Ya, yushiku, sebentar lagi dia akan berpisah darimu dan dia akan menuju, dia akan pergi, apa namanya? Dia akan mendatangi kami. Ya. Jadi hadis ini, Bu, dikemukakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini sahih ya. Sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Dawud. Nah, jadi ternyata ada yang cemburu loh, Bu. Ada yang cemburu, tapi kalau suami ibu taat pada Allah, oleh karena itu enggak boleh mendurhakai suami dan tidak boleh jahat kepada suami yang taat pada Allah. Memperlakukan ya, berikutnya memperlakukan orang tua suami, artinya mertua dan kerabat suami dengan baik. Memperlakukan orang tua suami dan kerabat suami dengan baiknya, kakak adiknya, saudaranya, pamannya, bibinya, ponakannya gitu, dengan baik gitu. Tidak boleh memusuhinya seperti kita tidak boleh memusuhi suami. Saya kira ini sudah umum ya, Bu ya. Kemudian bersemangat hidup bersama suami dan tidak menuntut cerai tanpa alasan yang disyariatkan. Bersemangat hidup bersama suami dan tidak menuntut cerai tanpa alasan yang disyariatkan, tanpa ada uzur syar'i gitu. Jadi semangat hidup ini maksudnya, Bu ya. Itu tadi sebenarnya terkait juga dengan apa? Terkait juga dengan materi. Urusannya materi. Jadi ada dua contoh yang terjadi saat ini. Istri minta cerai itu, suaminya bukan tidak mampu, mampu sebenarnya, tapi suami tidak mau memperturutkan keinginannya gitu. Atau suaminya itu mampu, tapi kalau untuk membeli yang besar-besar itu memang tidak mampu gitu. Padahal istrinya ini sebenarnya sudah terpenuhi segala kebutuhannya, dia hanya menginginkan ini saja gitu. Tapi suaminya tidak mampu, akhirnya dia minta cerai. Itu pernah terjadi. Atau yang kedua, suami ini memang miskin, dia tidak mampu memberikan apapun kepada istrinya. Nah, kemudian istri juga tidak qanaah, banyak kemudian dia minta cerai. Ini semua adalah haram hukumnya dan tidak boleh, tidak boleh dilakukan oleh seorang istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan min ghairi ba'sin fa haramun 'alayha raihatul jannah. Rasulullah mengatakan, siapapun perempuannya yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh agama, min ghairi ba'sin fa haramun, maka hukumnya haram, maka baginya adalah haram raihatul jannah, dia diharamkan mencium wanginya surga, mencium wanginya surga. Jadi wangi surga itu kata Rasulullah itu bisa dicium, bisa dicium oleh seseorang. Wanginya surga itu bisa dicium, baunya, wanginya itu oleh seseorang itu dengan jarak, dengan ribuan mil perjalanan, ribuan mil perjalanan bisa mencium wanginya surga. Nah, sekarang seorang perempuan yang minta cerai kepada suaminya min ghairi ba'sin, tanpa alasan yang jelas, itu diharamkan oleh Allah. Bukan surganya saja, baunya saja, wanginya surga saja diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak didapatkan itu. Oleh karena itu, jangan seenaknya dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta cerai. Nah, kemudian yang terakhir ya, Bu ya. Yang terakhir, berkabung atas kematian suaminya selama 4 bulan 10 hari. Itu hak suami ya, Bu ya. Oleh karena itu, jangan masa iddah belum habis ibu udah melirik-lirik lain, nah itu enggak boleh. Dosa ibu ya, saya katakan sekali lagi, tidak boleh. Jangan masa iddah belum habis ibu sudah pengen mencari ganti
dari suami itu. Itu haknya suami, dikatakan oleh para ulama itu hak suami. Jadi kematian suami, berapa masa iddahnya ibu? 4 bulan 10 hari. Setiap istri wajib tahu ini ya, wajib tahu itu. Jadi jangan sampai nanti suami meninggal, nah kita tidak tahu ini berapa masa iddahnya. Kita udah enak saja melakukan hal-hal yang dilarang sebenarnya. Wallahu a'lam bissawab. Inilah saya kira bahasan kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada kira-kira 15 menit lagi ibu. Sekarang jam berapa ya? Jam 10 lah. 10.13. Kira-kira 15 menit lagi. Ada pertanyaan ibu sebelum ini? Ya, silakan bu. Ya, ibu dulu, silakan bu. Ya. Ya, ulangi lagi ibu, gimana bu? Misalkan ada suami tidak menafkahi istri selama berbulan-bulan, kemudian istri juga tidak membalasnya dengan tidak mau diajak berhubungan, itu bagaimana pak? Itu balas dendam namanya. Ya, ya. Ya, sebenarnya bu ya, kalau suami, ya, sebenarnya kalau suami tidak memberi nafkah itu, saya kira harus nuntut ya bu ya, tuntut itu, dan itu menjadi hak ibu ya. Jadi kalau yang menjadi hak kita, ibu jangan malu minta ya. Dan tidak akan hina, demi Allah tidak akan hina kalau dia minta haknya. Bahkan di dalam Islam, para ulama mengatakan halal. Kalau itu sudah menjadi hak kita, kita dizolimi oleh orang, halal kita mengambil hak itu dengan cara yang kadang-kadang tidak diinginkan. Seperti misalnya gini, kalau ibu dizolimi orang lain, hak ibu dizolimi orang lain, kemudian tidak bisa kita mengambil hak itu kecuali dengan cara membayarnya atau menyogoknya. Ibu pernah mendengar fatwa ini? Ini boleh dikatakan seluruh ulama berpendapat seperti itu. Ada hak ibu dizolimi orang lain, ibu tidak bisa mengambil hak itu kecuali dengan cara menyogoknya. Sogok halal atau haram? Halal atau haram? Ar-rashi wal murtashi finnar. La'natullahi ala ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat, Rasul melaknat penyogok dan yang disogok. Haram hukumnya. Tetapi para ulama mengatakan demi hak kita, kita boleh menyogok. Itu seluruh ulama boleh dikatakan itu pendapat yang paling kuat, boleh dilakukan itu. Nah artinya kalau ibu tidak diberi nafkah, ibu boleh menuntut ya, bahkan sampai apa, sampai ibu boleh mengadu kepada sultan, kepada pemimpin, kepada penguasa. Kan itu kezaliman dari seorang suami. Kalau suami mengingkari itu, ibu boleh minta cerai. Sampai begitu ya bu ya, ibu boleh minta cerai. Kalau suami mengingkari itu, ibu boleh, sah dan halal ibu minta cerai. Karena itu kewajiban dia, kenapa tidak diberikan? Apalagi sampai berbulan-bulan. Sangat zalim, itu zalim betul. Ya, zalim sekali. Nah, sekarang apa sebabnya ibu misalnya, atau seorang istri membalas dengan tidak mau berhubungan intim gitu. Karena itu tadi. Tapi sebelumnya dia sudah ada usaha apa belum gitu? Gitu. Kalau tiba-tiba 3 bulan diemin aja, ini nanti kalau dia minta saya nggak mau nih, ya misalnya gitu. Kita udah rencanakan itu. Ya sebenarnya boleh juga untuk membuat suami kita menjadi jera dan sadar gitu. Saya kira tidak ada masalah kalau tujuannya untuk itu ya bu ya. Wallahu a'lam bissawab, supaya suami ini menjadi sadar gitu. Tapi di antara kezaliman yang teramat besar dilakukan oleh seorang suami adalah ketika dia tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kalau itu untuk shock terapi gitu ya, untuk mengingatkan suami misalnya, setelah diingatkan ingat-ingat juga, ya sudah. Sekarang kita mainkan bagian yang ini gitu. Ya, kita mainkan bagian yang ini supaya dia merasa sadar dari kesalahannya gitu. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira itu ibu. Jadi ya. Tidak dosa ya pak? Ya kalau untuk
Kalau tujuannya untuk itu, saya kira wallahu a'lam tidak berdosa ya Bu ya. Tapi kalau tanpa alasan yang jelas, enggak. Ya sebentar ya Bu ya. Ya silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan Ustaz bahwa istri harus patuh kepada suami. Bagaimana dengan suami yang mohon izin untuk keikhlasan suaminya berpoligami? Apakah itu istri juga harus mengikhlaskan, merelakan suaminya untuk berpoligami? Dan apakah ada imbalan khusus dari Allah bagi istri yang mengikhlaskan suaminya berpoligami? Kemudian satu lagi Ustaz, tadi dikatakan bahwa harta yang sesungguhnya punya istri adalah bawaan istri sendiri atau penghasilan istri sendiri. Tapi tolong dijelaskan dengan harta gonogini Ustaz, jika terjadi suatu perceraian. Terima kasih Ustaz. Ya. Jadi sebenarnya Bu ya, secara khusus kalau kita merujuk kepada dalil, tidak ada disyaratkan untuk ta'addud ini ya, berpoligami bagi suami atau memadu istrinya yang pertama. Kalau dia ingin beristri lagi, minta izin kepada istri yang pertama, itu tidak ada sebenarnya secara khusus ya dalil tentang hal itu. Tetapi melihat apa yang terjadi dewasa ini, sehingga para ulama sebahagian ada yang mengeluarkan fatwa. Apa fatwanya itu? Fatwanya itu adalah bahwa suami harus mempertimbangkan kondisi istri yang pertama, mungkin atau tidak dilakukan. Kalau mungkin, nah itu dia harus minta semacam keredaan hati dari istri yang pertama. Kenapa? Karena nanti mereka akan tergabung di dalam keluarga besar ini. Kalau keluarga yang sudah ada misalnya tidak setuju, tidak ada keikhlasan, tidak ada keridaan, tidak ini segala macam, nah inilah sebenarnya bibit-bibit yang membuat rumah tangga itu hancur berkeping-keping gitu. Jadi hancur berantakan berkeping-keping gitu. Enggak tanggung-tanggung ya Bu ya. Jadi berapa banyaknya praktik poligami yang terjadi di masyarakat kita itu menghancurkan berkeping-keping rumah tangga. Praktek poligami yang terjadi di masyarakat kita gitu. Nah, apa sebabnya? Karena poligami itu dilakukan tanpa sepengetahuan istri yang pertama, diam-diam ya. Kemudian sudah ini nanti baru nih. Ini satu contoh saja misalnya pernah terjadi. Itu dia baru ketahuan oleh istri yang pertama. Itu menunjukkan bahwa dia takut kan dengan istri yang pertama, takut ketahuan istri yang pertama, makanya dia tidak beritahu. Nah, artinya dari sisi suaminya saja dia sudah menduga bahwa akan terjadi perang dunia kedua kalau dia beristri lagi, tapi dia paksakan itu, maka akhirnya berantakan rumah tangganya gitu. Akhirnya berantakan rumah tangganya itu. Apa yang terjadi, Ibu? Itu antara istri pertama dan istri kedua itu sepanjang pernikahan bahkan suaminya meninggal, itu enggak ada tegur sapa. Tidak ada baikan. Gitu. Apa itu yang diinginkan? Saya kira tidak. Bukan itu tujuan poligami. Gitu. Nah, sehingga tidak ada dalil memang secara khusus gitu. Tetapi kalau si istri mengizinkan, subhanallah. Nah, ini kerelaan hati ini yang paling penting. Karena inilah yang membuat langgeng. Apa kata Nabi? Kalau engkau akan menikahkan anak perempuanmu dengan seorang laki-laki, engkau wajib meminta izinnya. Minta persetujuan, keridhaan hatinya. Dia ridha atau tidak? Kalau dia tidak ridha, jangan nikahkan dia. Kalau dia tidak ridha, jangan nikahkan dia. Kalau ada seorang perempuan menikah dengan seorang suami pilihan ayahnya, dia tidak ridha, dia boleh mengadu kepada pemerintah untuk pemerintah membatalkan pernikahan itu. Jadi pernikahan itu boleh dibatalkan. Gitu. Nah, memang dalam kasus ini memang tidak sama, tapi maksudnya masalah keridhaan hati gitu. Tapi kalau seorang perempuan, seorang istri yang pertama ridha suaminya menikah lagi, apalagi kalau dia yang nyuruh. Yang nyuruh misalnya seperti Ibrahim, yang nyuruh siapa Ibu? Sarah ya. Itu. Yang menyuruh Sarah gitu. Menikahi Hajar itu. Itu karena melihat tidak ada keturunan, sudah lama menikah tidak ada keturunan. Nah, disuruh menikah, siapa tahu nanti diberi keturunan oleh Allah. Nah, ternyata benar Allah berikan Ismail. Nah, tidak lama setelah Ismail lahir, kemudian hamil Sarah, lahirlah Ishaq. Nah, keturunan bawah nanti sebanyak-banyaknya nabi sampai akhir zaman.
sampai sebelum Nabi Muhammad SAW lahir dari keturunan Ishak misalnya, itu nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ya, apa ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk istri yang seperti ini? Kalau itu disebutkan oleh Rasulullah, surga ibu. Kalau seorang istri meninggal, kemudian suaminya ridha terhadapnya. Ibu perlu catat itu ya. Kalau seorang perempuan istri meninggal, kemudian suaminya ridha terhadapnya, maka dia masuk surga kata Nabi. Seorang istri meninggal, suaminya ridha terhadapnya. Hatinya ridha terhadap istrinya. Istrinya telah membahagiakan dia, menunaikan segala hak-hak untuk dirinya. Istrinya sudah menyenangkan hatinya, dia tidak pernah merasakan sebahagia ini hidup kecuali dengan istrinya. Kemudian istrinya meninggal, dia ridha dengan istrinya itu, istrinya masuk surga. Itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seorang istri. Nah, Allah a'lam bishawab. Jadi kalau seorang istri membuat ridha hati suaminya, ya, balasannya adalah surga. Allah a'lam bishawab. Yang kedua mengenai apa tadi Bu? Iya, masalah harta gunung itu. Jadi gini Bu, sebenarnya di dalam Islam tidak mengenal istilah harta gunung ini, kecuali kalau si istri, ya, kecuali kalau si istri waktu dia menikah dengan suaminya ini dia membawa harta, kemudian harta ini dia kumpulkan, dia jadikan modal. Harta suaminya 50%, dia 50%, kemudian dijadikan modal, dia investasikan, dia berusaha dengan harta ini. Kemudian ada seorang yang menjalankan usaha ini. Kemudian usaha ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala berkembang jadi besar, ya, menjadi sebuah dinasti misalnya, menjadi sebuah perusahaan besar gitu. Nah, kemudian ketika seorang salah satu dari mereka meninggal, maka itu wajib dibagi dua harta itu. Itu yang harta gonogini sebenarnya. Kalau yang kita maksudkan harta bersama, harta gonogini itu harta bersama ya Bu ya? Betul enggak Bu? Harta gonogini itu harta bersama bukan? Betul kan, itu yang dimaksud gonogini itu harta bersama. Nah, itu yang maksud harta bersama. Tapi kalau istri misalnya menikah dengan suaminya, dia tidak punya modal secara khusus enggak dari perusahaan yang dikembangkan oleh suaminya atau dari usaha-usaha yang dikembangkan oleh suaminya, tidak ada sahamnya di dalam, tidak ada saham istri di dalam, kemudian meninggal salah satunya, maka harta itu mutlak menjadi harta warisan. Kalau si suami meninggal, maka istri hanya mendapatkan berapa? Istri dapat berapa ibu? 1/8 kalau anaknya ada. Kalau anak tidak ada dapat 1/4 ya. Kalau anak tidak ada maka dapat 1/4 gitu. Maka tidak dibagi dua harta itu, seperti yang dikemukakan dalam kompilasi hukum Islam. Mungkin ibu terinspirasi dengan kompilasi hukum Islam. Kalau di Indonesia itu ada kompilasi hukum Islam menyebutkan istri walaupun tidak punya saham apapun dalam usaha yang dilakukan oleh suaminya, ketika suami meninggal maka harta ini harus dibagi dua terlebih dahulu, yang setengahnya untuk suami, setengahnya untuk istri. Setengah bagian suami inilah yang sudah meninggal ini jadikan harta warisan. Istri mendapat warisan juga dari setengah dari harta suaminya itu. Itu menurut kompilasi hukum Islam. Dan cara pembagian seperti ini wallahu alam bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu Ibu. Paham Ibu maksudnya? Jadi maksudnya harta, kalau suami yang mencari maka itu harta suami, kecuali itu sebetulnya ini, kecuali kalau ada usaha yang usaha itu modal awalnya ibu setengah, ayah setengah, kemudian berkembang meninggal salah satunya, ibu meninggal misalnya gitu, maka dibagi dua harta itu, setengahnya untuk ayah dulu, suami maksud saya, setengahnya untuk istri. Nah, harta warisan adalah harta yang si meninggal tadi, itu yang jadi warisan. Nah, suami dapat 1/8 dari harta itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, tidak ada istilah harta gonogini bagi rumah tangga yang suaminya saja yang mencari.
Jadi mata pencariannya itu cuman bersumber dari suaminya gitu. Nah, bagaimana kalau suami kerja, istri kerja? Kalau tabungannya beda, tidak digabungkan harta itu, tidak jadi harta gonogini juga, harta masing-masing. Harta masing-masing. Itu pun kalau istri diizinkan oleh suaminya bekerja. Kalau istri diizinkan oleh suaminya bekerja. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu Ibu, ya. Ya. Iya. Betul. Betul. Saya sering kalau memberikan suatu saya dapat besar itu tanpa bilang suami, ya kata saya aja saya jual gitu. Misalnya saya jual harta saya tapi tanpa sepengetahuan suami, karena kalau tanpa suaminya enak. Kalau tidak tahu saya tadi itu boleh enggak gitu, karena tadi harta itu diberikan suami pada saya. Iya. Karena kan saya sudah melayani dia. Iya. Betul. Betul. Jadi tidak betul ya Bu ya. Jadi sesuatu yang sudah diberikan oleh suami kepada istrinya itu mutlak menjadi hak istrinya. Gitu. Mutlak menjadi hak istrinya kecuali nih emas 2 kilo, emas siapa? Berapa misalnya nih gelang emas nih. Aku pinjamkan kepada engkau. Itu bukan beri namanya. Tapi ada enggak suami gitu? Nih, aku pinjamkan pada engkau selama 2 tahun. Nanti setelah 2 tahun balik ya. Itu bukan suami namanya seperti itu. Iya kan? Itu nyewa namanya gitu. Jadi tidak nih gelang untukmu, ini kalung untukmu, ini cincin untuk emas untukmu misalnya itu ya. Diberikan dengan kasih sayang, dengan hatinya, dengan seluruh jiwa dan raganya dia berikan itu karena Allah Subhanahu. Itu mutlak menjadi milik ibu gitu. Nah, ketika nanti mungkin ada anggota keluarga kita yang perlu dibantu, ditolong segala macam dengan uang yang diberikan oleh suami itu, wallahu a'lam, menurut saya tidak ada masalah kalau ibu tidak perlu minta izin kepada suami. Kenapa? Karena ini sudah menjadi hak kita. Ya, sudah menjadi hak ibu dalam hal itu gitu. Nah, jadi suami tidak berhak lagi mengatur dikemanakan uang ini. Ya kalau sekedar nanya boleh lah gitu, tapi kalau ngatur sebenarnya nggak boleh gitu. Selama kita mentasarrufkan ke dalam ke perkara-perkara yang ma'ruf, maka hal itu tidak dipermasalahkan Allah. Ya. Ya. Hmm. Coba ulangi lagi Bu, gimana Bu? Ya. Ulangi lagi. Ya, saya diberikan suami saya harta, ya. Kemudian berupa emas. Nah, harta itu sudah saya bagi-bagi untuk anak saya. Ya. Suatu saat itu saya bilang sama suami saya, ini harta sudah saya bagi-bagi untuk anak-anak ya. Jadi kalau saya meninggal, kalau kasihkan. Tapi ntar suaminya menikah lagi, terus harta saya itu tidak dikasih kepada anak saya. Tapi di sini berdikari-dikari sini baru. Boleh nggak sih? Itu pasti keharamannya, saya katakan nggak boleh. Itu hak anak-anak ibu yang pertama sudah diberikan seperti itu, dan itu wasiat wajib ditunaikan, dan tidak boleh harta itu dipalingkan kepada orang lain selain dari orang yang telah diwasiatkan, diwasiati gitu. Tidak boleh, itu haram hukumnya, nggak boleh ya. Tidak boleh harta itu nanti digunakan untuk ke orang lain, istri yang baru, tidak boleh. Itu mutlak untuk anak yang pertama, istri yang pertama. Itu kalau saya sudah meninggal nanti, kalau saya meninggal tolong berikan harta ini untuk anak-anak saya. Itu kan jelas ibu ya, sangat jelas itu. Ya, jadi siapa yang melakukan pengkhianatan di situ maka dia yang berdosa, hukumnya haram. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Ya. Yang disebut khusus itu apabila suami tidak memberi istri untuk keluar rumah, terus itu keluar juga itu dikarenakan susah. Kalau apabila istri itu keluar rumah dalam rangka ibadah, sementara suaminya di rumah, si istri itu tak
tahu sebenarnya kalau dia izin, dia tidak akan diberikan izin oleh suaminya. Tapi kalau hanya sekedar pemberitahuan, pada saat dia keluar, dia izin kepada suaminya, ayah saya mau ngaji. Suami hanya menjawab sekedarnya, itu apa? Itu termasuk salah satu istri yang susah atau gimana? Tidak termasuk, Ibu. Nah, jadi ini penting ya, Bu ya. Ada seorang istri minta izin kepada suaminya, pengen ngaji, belajar baca Al-Quran, belajar aqidah, tauhid, belajar ibadah, belajar tentang akhlak dan muamalah, yang semua itu wajib dilakukan sebenarnya. Maka seorang suami, ini disebutkan oleh para ulama, seorang suami yang dia sendiri tidak bisa menuntun istrinya mengenal agama Allah Subhanahu wa taala ini dengan benar, lebih baik seorang suami yang tidak bisa menuntun istrinya, yang tidak bisa mengajarkan akidah tauhid yang benar kepada istrinya, mengajarkan ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya, mengajarkan akhlak dan muamalah sebagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya, maka seorang suami wajib membolehkan istrinya untuk pergi ngaji dan belajar. Wajib, tidak boleh melarang. Dan berdosa seorang suami melarang istrinya belajar, berdosa. Kecuali, sebaliknya tadi, kecuali kalau suami dia mendidik istrinya di rumah, dia sudah mendidik istrinya, dia termasuk ahli agama, ahli yang mengerti dengan agama segalanya. Kemudian segala sesuatu dia sudah ini, kemudian istrinya pengen belajar juga keluar, bagaimana itu? Ada ulama yang mengatakan memang itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau sudah semuanya ya, jadi agama istrinya tentang ya tauhidnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, itu semua sudah di tangannya oleh suaminya di rumah gitu, dan sebenarnya tidak ada alasan bagi istrinya untuk keluar mana-mana sebenarnya gitu. Nah, sehingga ada ulama yang mengatakan ini termasuk juga yang tidak diperbolehkan, dan kalau memaksakan diri seorang istri seperti ini bisa masuk dalam kategori nusyuz. Apalagi ya sebenarnya, kamu keluar mau ngapain? Mau belajar ini kan saya sudah ajarkan kepada kamu. Misalnya gitu. Keluar mau ngapain? Mau belajar ini kan saya sudah ajarkan gitu. Saya sudah ajarkan ini kitabnya, ini kita pelajari di rumah nih dengan anak-anak misalnya seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Tapi kalau suami dia enggak ngerti agama, dia juga tidak membimbing, tapi kemudian melarang istrinya keluar untuk menuntut ilmu-ilmu syar'i dalam agama yang mulia ini, maka kalau istri misalnya tidak mematuhi suaminya, para ulama mengatakan itu tidak masuk dalam kategori nusyuz. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira cukup ya Bu ya. Saya mohon maaf karena waktu khutbah jam sini zuhur 11.38 ya. Iya Mas ya. 11.38. Cepat banget waktu sekarang, hampir setengah jam bedanya dari biasa. Kalau subuh malah, kalau kita lihat, ya hampir setengah jam, hampir satu jam perbedaan waktu itu. Insya Allah pekan Jumat depan, ya betul ya, Mas Arya, Jumat depan ya. Jumat depan kita sambung ya Bu. Ini hak seorang istri terhadap suami belum kita uraikan. Ini baru hak suami ya Bu. Jadi kalau Ibu ingin mendengar kelanjutannya, maka insya Allah kita bertemu bagian dua ya, bagian dua, hak dan kewajiban suami istri. Nah, khusus untuk pertemuan yang akan datang, hak-hak istri terhadap suaminya. Dan ternyata ini lebih banyak, kalau saya tidak salah ini lebih banyak, lebih banyak yang harus ditunaikan. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bertemu lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.